Okay, Assalamualaikum. Kali ini bersama saya, kita akan lihat macam mana caranya kita akan biarkan pembenihan pokok bunga telang. Pokok bunga telang ni ialah pokok yang kita gunakan untuk membuat nasi kerabu ataupun mewarnakan air menjadi warna biru, purple macam tu lah. First kita akan tengok macam mana pokok dia, macam mana bunga dia dan macam mana benih dia. Jom, let's go. Okay, ni ialah bunga telang. Ini lah bunganya. Ini bunga yang selapis. Pokoknya jenis menjala, memanjat, menumpang pokok lain. Ini adalah menumpang pokok rambutan. Saya letak dekat bawah ni. Okey, ini menumpang pokok jambu air yang masih kecil lagi. Dan dia ada bunga. Ini adalah bunga telang biru yang selapis. Ini adalah bunga yang masih muda, belum kembang lagi. Ini adalah benih dia. Benih dia yang masih muda, masih hijau, belum boleh guna untuk ambil benih dia. Kalau boleh ambil yang warna coklat, tidak terlalu macam ni eh. Sudah warna coklat. Dia tidak terlalu tua, tidak muda dan tidak terlalu tua macam sudah buruk lah. Nah, macam ni lah nampak. Dia macam sudah agak buruk, agak tua. Kalau boleh nak buat benih, kita ambil yang agak baru lah. Okey, inilah bunga telang yang kita telah rendam pada hari yang ketiga. Nampak ada satu sudah ada mengeluarkan akar dia ya. So, dalam masa 3 hari bila kita rendam macam ni, dia akan mengeluarkan akar. Walaupun tak semua yang keluar, tapi ada satu yang aktif tu sudah keluar. Mungkin yang lain tu esok ataupun lusa. Jadi kita sudah boleh alihkan yang keluar akar tu eh. Alihkan ke dalam pasu. Okey. Ini pula adalah satu lagi yang saya tanam. Saya tanam ni yang direct ke dalam pasu ya. Saya tak rendam dalam tisu. Dia agak perlahan lah. Ini adalah lebih kurang dalam 5 hari. Manakala yang dalam tisu tadi dalam masa 3 hari dia sudah keluar. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk sediakan tanah untuk kita tanam anak benih bunga telang. Okey. Di sini ialah tanah. Ini adalah tanah campuran tanah hitam yang saya beli, iaitu biosol ni. Saya selalu pakai biosol ni. Ini adalah biosol. Ini adalah tanah yang biasa. Ini adalah ada campuran lah. Biosol ada tanah biasa, ada pasir sikit ada. Saya akan campurkan tanah yang campuran ini dengan tanah biosol ni. Okay, betul. Cara ialah tanah yang campuran ni kita, okay, sorry, tanah yang campuran ni kita akan letak di bahagian bawah. Dan tanah yang biosol ni kita akan letak di bahagian atas. Nampak? And then kita akan pindahkan benih ini ke dalam pasu yang sudah kita letak medium tadi. Pertama ialah kita kena buat dia lubang sikit. Macam ni. Tak perlu dalam sangat.
Kita guna apalah, kayu apa untuk kita letak akar dia tadi. Okey. Nah, sekarang kita alihkan. Berhati-hati agar akar dia tu tidak patah. Akar dia menghala ke dalam lubang. Akar dia menghala ke dalam lubang. Okey. Tidak perlu macam ni, kita tidak perlu force dia sangat. Tidak perlu paksa dia. Dan kita tutup sikit. Tidak perlu tekan, tak perlu apa, tak ada, tak ada force, tak ada apa. Biar aja dia macam tu. Okey. Okey, dah siap. Nampak. Keadaan dia. Okey, di sini saya ingin tunjukkan seberingkaslah macam mana progres perkembangan pokok bunga telang daripada biji benih yang kita tanam. Okey, ini adalah yang kita tunjuk tadi dalam masa 3 hari. Ini 5 hari dia sudah ada nampak. Akar dia datang, dia sudah ada agak besar. Dan ini lebih kurang dalam masa 8 hari. 7 hingga ke 8 hari dia sudah keluar cambah yang dua tu kan. So ini lebih kurang dalam 10 hingga ke 11 hari. Nampak dia sudah ada pucuk keluar. Okey, ini sudah nampak dia sihat dengan pokok ni. Okey, ini dalam masa lepas seminggu, lebih kurang 14 hari hingga ke 16 hari macam tu lah. Dan ini adalah pokok yang masa 3 minggu hingga ke sebulan. Nampak dia sudah menunjukkan ciri-ciri pokok yang sihat, yang besar. Dan ini sudah makin matang, sudah start menjalar. Kadang-kadang dalam stage ni kalau yang subur dia sudah start mengeluarkan bunga. Tapi ini nampak kurang sikit sebab daun dia macam ada benda-benda sikit. Nampak macam dia kekurangan zat lah. Mungkin kita kena letak sikit baja yang untuk suburkan daun. Okay, ini adalah pokok yang masa lebih kurang 2 bulan. Ini pun nanti kita akan pindahkan ke dalam medium yang lebih besar, sama ada dalam pasu ataupun dalam tanah. Dia mana-mana pun boleh. Okey, begitulah seberingkasnya proses tanam pokok bunga telang ni. Okey, sekian.